Saya bacakan penyesalan yang diucapkan oleh Asy'adi, Syekh Si'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir Si'di, gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika dia menafsirkan ayat terakhir dari surat Al-Muzammil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khaira wa 'azama ajra." Dan apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian berupa amal soleh, berupa kebaikan, apapun yang kalian lakukan untuk diri kalian, tajiduhu indallahi, maka kalian akan mendapatinya di sisi Allah, huwa khairan, lebih baik, wa a'zama ajra, dan lebih besar pahalanya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tidaklah amal soleh kita lakukan kecuali untuk diri kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, tidak ada kebaikan pun yang kau lakukan untuk diri kalian kecuali kalian akan dapati lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat kebaikan adalah untuk diri kalian sendiri. Jadi maksudnya kita banyak beramal saleh di dunia karena itu akan kembali kepada kita. Baik, kemudian beliau berkata, perhatikan. Tajiduhu 'indallahi wa khaira wa 'azama ajra. Tidak ada kebaikan yang kalian lakukan kecuali kalian akan dapati lebih besar ganjarannya di sisi Allah dan lebih baik daripada yang kalian lakukan di dunia. Alhasanatu bi asyri amsalihah. Kenapa? Karena kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sabi'i mi'ati dhi'fin, atau sampai 700 kali lipat. Ila adhafin katsirah, atau berlipat-lipat ganda yang Allah hanya tahu berapa lipatannya. Jadi kebaikan sedikit akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, dia tadi rakaatul fajri khairu minad dunya wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang salat dua rakaat sebelum subuh, dia akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak di surga, ganjaran yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa seisi dunia? Dengan kemewahannya, dengan emas dan peraknya, dengan sawah ladangnya, dengan gedung-gedung pencakar langit, dengan mobil-mobil mewahnya, dengan perhiasan, dengan masih lebih baik pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Beliau berkata, "Waliyulam anna mithqala dzarratin minal khair fi hadhihi ad-dar." Agar diketahui bahwasanya kebaikan meskipun seukuran zarrah di dunia ini. Zarrah adalah ungkapan orang Arab untuk menunjukkan ukuran terkecil. Oleh karenanya ketika para ulama menafsirkan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, maka dia menafsirkan zarrah adalah semut kecil. Semut kecil tersebut artinya suatu yang sangat ringan. Kalau ditimbang di timbangan mungkin tidak keluar berapa nominal timbangannya, saking ringannya semut tersebut, ya. Ada yang mengatakan zarrah adalah sisa butiran-butiran pasir yang ada di tanganmu. Kalau kau memukulkan tanganmu di tanah, kemudian kau ambil satu butiran, kau bersihkan, kemudian kau ambil satu butiran, itu namanya zarrah, butiran yang sangat kecil. Ada yang menafsirkan lebih dikecil daripada itu. Zarrah adalah suatu yang tidak terlihat, tapi ketika kau buka jendela, ada cahaya matahari, kau melihat ada butiran-butiran kecil, debu-debu. Kalau kau ambil salah satu dari butiran tersebut, itu namanya zarrah. Ini semua adalah ungkapan untuk menjelaskan kecilnya sesuatu atau sangat ringannya sesuatu. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Wal yu'lam anna mithqala dzarratin minal khair fi hadhihi ad-dar." Ketahuilah, kebaikan meskipun sebesar dzarrah atau sekecil dzarrah di dunia ini, yuqabiluhu adhafu adhafid dunya, maka dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda dunia ini. Meskipun sekecil dzarrah. Wa ma 'alaiha fi darin na'im al-muqim, dibalas dengan kenikmatan-kenikmatan di surga yang berisi dengan kenikmatan-kenikmatan abadi, minal ladzat wasyahwat, berupa kelezatan-kelezatan, syahwat-syahwat yang terpenuhi di surga. Wa annal khaira wal birra fi hadhihi dunya. Beliau mengatakan sekecil apapun pasti ada balasannya. Sekecil apapun pasti ada balasannya. Balasannya berlipat-lipat ganda dengan kenikmatan yang kekal abadi di surga kelak, berupa kelezatan, keinginan yang di hasrat semua akan dipenuhi. Wa annal khaira wal birra fi hadhihi dunya, dan kebajikan di dunia ini, madatul khairi wal birri fi daril qarar, merupakan sumber, ya, kebaikan dan kebajikan di surga kelak. Semua yang kita lakukan ini, yang kita lakukan kebaikan, merupakan benih yang kita akan rasakan hasilnya di surga kelak. Wa badruhu wa asluhu wa asasuhu. Semua yang ada di surga asal dari mana? Asal dari dunia. Ditanam benihnya. Semua ini nanti akan hasilnya di surga. Apapun kenikmatan yang di surga yang disebutkan oleh Allah, berupa sungai khamar, sungai madu, berupa istana-istana,
berupa bidadari-bidadari, berupa kekuasaan yang luas, berupa ini dan itu, pembantu-pembantu yang indah, semuanya itu asalnya di dunia, ditanamnya di dunia, ditanam benihnya semuanya. Kemudian beliau berkata setelah itu, fawa asafa ala awqatin madat fil ghafalat. Maka sungguh penyesalan atas waktu-waktu yang terbuangkan pada perkara-perkara yang melalaikan. Dia menyatakan demikiannya. Penyesalan. Makanya disebut dalam biografi Syekh Si'di rahimahullahu ta'ala, beliau melewati sekumpulan orang-orang Arab sedang nongkrong, jagongan, makan, minum-minum kopi. Maka beliau berkata, seandainya saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Kenapa? Dia merasa umurnya apa? Kurang. Masih banyak proyek akhirat yang ingin beliau lakukan, sementara umur terbatas. Dia bilang, kalau saya bisa beli umur kalian, waktu kalian, saya akan apa? Beli. Karena benar-benar beliau menghargai umur, benar-benar menghargai waktu. Maka dia mengatakan, sungguh penyesalan terhadap waktu-waktu yang terlewatkan dalam perkara yang sia-sia. Ya. Sungguh kesedihan yang dialami. Wa ya hasratah ala azmanin taqaddat bi ghairil a'malis salihat. Sungguh penyesalan terhadap waktu-waktu yang terbuang bukan karena untuk amal soleh, bukan untuk amal soleh. Ya, terbuang begitu saja. Tidak ada amal soleh yang dilakukan di waktu tersebut. Contohnya apa? Ngelamun, enggak ada. Ngelamun, pergi ke sana nontonin nonton anu, enggak ada faedahnya. Ini bukan bicara maksiat, ya. Bicara hanya buang-buang umur, tidak ada faedahnya. Duduk nongkrong di pinggir jalan, duduk nongkrong berjam-jam, 2 jam, 3 jam, tidak ada amal soleh yang dilakukan. Padahal setiap detik yang lewat ini bisa digunakan untuk membangun istana di akhirat. Tapi begitu saja lewat, tidak ada faedahnya. Beliau menyesalkan. Ini belum lagi kalau digunakan untuk maksiat. Nonton telenovela, nonton drama Korea, nonton drama India, ya. Nonton silsilah kriminal yang tidak ada ujungnya. Subhanallah. Ini kita bicara kita sih, bicara kita sendiri. Kita yang begitu, ya. Jangan tertawakan diri sendiri. Kita sendiri begitu. Banyak umur yang kita buang karena kita tidak menghargai umur kita. Tidak menghargai umur kita. Rambut sudah putih, mata sudah mulai rabun, ya. Mulai sakit-sakitan, masuk di laboratorium ternyata ada gulanya, ada kolesterolnya, masih cuek aja. Kapan mau sadar? Wa wa gausah min qulubin lam yu'assir fiha wa'dhu rabbariha, ya. Tolonglah ya Allah terhadap hati-hati yang tidak bisa sadar dengan wejangan-wejangan Rabb-nya. Allah sudah beri banyak wejangan, namun hati juga tidak sadar. Walam yanja fiha tashwiqu man huwa arhamu biha minha. Allah yang begitu sayang kepada hati-hati tersebut sudah memberikan peringatan, namun tidak bermanfaat peringatan-peringatan tersebut. Jadi ini, ya, pernyataan dari Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala tentang penyesalan terhadap waktu-waktu yang terbuang, terlewatkan, yang tidak ada manfaatnya.